Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik, sihat? Alhamdulillah. Adik-adik, Ustaz nak tanya, perasan tak kalau hujung-hujung Ramadan, terutamanya 27 Ramadan, rumah kita penuh dengan pelita. Ha, meriahkan agak-agak sebab apa? Ha? Sebab nak main mercun? Bukan. Sebenarnya ada satu kepercayaan, malam itu dipanggil malam tujuh likur, yang mana roh arwah-arwah kita yang meninggal, atuk moyang kita akan kembali ke dunia menziarahi orang yang hidup. Agak-agak adik, perkara ni ada tak dalam Islam? Ha, sebenarnya memang tak ada. Inilah yang dipanggil kurafat. Ha, topik kita hari ini, apa dia kurafat? Kurafat ialah amalan-amalan dan kepercayaan yang tak mengikut agama Islam kita, tak mengikut landasan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi adik-adik, kita kena jauhkan. Ha, Ustaz bagi satu perumpamaan. Contoh adik-adik bancuh buat air orange sedap ni. Ha, apabila nak minum, tiba-tiba jatuh pula tai cicak. Agak-agak adik-adik nak minum tak? Tak naklah Ustaz. Samalah seperti amalan kita adik-adik. Kalau amalan kita dah rosak dengan kurafat dan syirik, maka amalan kita, puasa kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kepercayaan. Contohnya, pokok yang sujud menanti malam Lailatul Qadar. Tunggu punya tunggu punya tunggu, tak sujud-sujud. Kepercayaan ini adalah kepercayaan yang karut. Jadi adik-adik, kita elakkan. Akidah iman kita hendaklah fokus hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan adik kita mencuba semua. Assalamualaikum. Ayo.